Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, alhamdulillah admin hari ini berkunjung ke Akang siapa Kang? Kang Pudin. Pudin. Iya, ya, Akang Pudin. Umur? Umur 25 lah. Bujang apa gimana nih? Oh, kalau saya masih single. Masih single. Iya, masih oh iya. Single. Ada nomor HP enggak di sini kalau buat cewek-cewek di depan sana? Ada. Ada. Iya. Catat aja 0813. Sekian. Oke, itu hanya bercanda aja ya. Saya kan tawarin kopi nih. Oh iya, itu boleh. Ngopi dulu lah. Enak. Ini kebetulan admin lagi main ke rumah ini nih, ke rumah Akang Pudin ya. Pudin ya. Kebetulan beliau ini mau memelihara kambing sepertinya, sahabat Tani. Mau belajar nih, belajar. Kita mau bertanya-tanya ke Akang Pudin. Kenapa beliau ini mengurusi kambing atau beternak kambing? Oh. Oke, Akang Pudin, kenapa Akang mau merawat ini kambing? Karena ini apa namanya, terinspirasi oleh teman. Saya lihat kemarin main ke rumah teman itu, alhamdulillah gitu kan. Teman tadinya yang nganggur, pas ngelihat temannya lagi dia terinspirasi pengen ngurusin kambing. Dari situlah saya alhamdulillah gitu kan. Oh, sahabat Tani. Jadi Akang ini terinspirasi dari temannya teman. Iya. Temannya teman lagi. Iya. Ya, temannya teman ya. Paham lah ya. Jadi Akang ini punya teman, terus temannya punya teman lagi, dan teman laginya itu udah punya teman lagi enggak? Iya, punya teman lagi. Punya teman lagi. Iya. Nah, temannya itu punya kambing. Iya, punya kambing dan kebetulan mungkin sukses ya. Alhamdulillah ya sekarang. Jadi terinspirasi dari teman ya. Dari temannya teman, sahabat Tani ya. Dari awalnya pengangguran di sekarang alhamdulillah gitu kan. Punya kerjaan gitu, kerjaan. Walaupun ibaratnya ya sampingan gitu kan. Oh iya. Ngomong-ngomong ini kopinya diterima ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, terus untuk tadi kan terinspirasinya dari teman ya. Iya. Terus gimana nih? Kok bisa dapat kambing nih? Dari mana ciptanya nih? Gimana nih? Awalnya ini kambing ini mau dipotong. Mau dipotong? Iya, mau dipotong. Cuman dia kan belinya online dari WA kan. Ya. Dari temannya juga kan, dari WA itu. Pas dilihat, kalau dari WA kan, pas giliran dibuka kan di zoom itu ya, gede ya. Posisi postur badannya itu tinggi, besar gitu kan kelihatannya. Ya. Pas kita lihat buktinya, kecil. Makanya nggak jadi dipotong gitu, suruh diurusin dulu lah gitu kan. Tapi ini punya Akang sendiri? Bukan, ini cuma ngurusin punya ini saudara. Punya saudara. Iya, punya saudara.
Tapi di sini enggak ada unsur penipuan kan ya? Enggak ada. Enggak ada. Jadi enggak merasa dirugikan enggak? Enggak lah. Sebenarnya terpaksa juga ini ya. Iya, selain terinspirasi dari teman juga terpaksa gara-gara itu ya. Iya. Emang udah dari dulu ada niatan sih. Oh iya, ada niatan juga. Pengen ngurusin kambing gitu kan. Gimana sih rasanya kalau kita ngurusin kambing itu kayak gimana gitu kan. Soalnya udah pernah dulu itu kambing, tapi kan kambing itu bukan kambing kayak di sini ya. Kalau di sini kebanyakannya gila sama super ya. Kalau di sini kan ada yang di satu lagi Mbak ini kacang katanya ya. Kalau di sana, kalau di tempat saya itu di Jawa, kebanyakan yang ngurusin itu kambingnya kambing ini apa namanya Garut, kambing Garut. Yang kupingnya panjang itu ya? Enggak ada kupingnya. Oh malah gak ada kupingnya, ya, ada kupingnya. Yang kambing Garut itu. Ininya apa? Tanduknya panjang. Itu yang panjang itu. Oh iya iya. Wah selamat ya kambing, umurmu lebih panjang. Iya. Bener. Dia untung dikirim ke sini. Kalau nggak dikirim ke sini dia dipotong berarti sana ya. Alhamdulillah ini kambing panjang umur berkat dikirim ke Akang Pudin ini. Ya, jadi malah dipelihara. Ini betina apa jantan? Betina. Wow. Ya. Ini kesempatan punya anak dia ya. Kalau jantan nggak bakal punya anak kayak situ ya. Kayak Akang Pudin ini nggak bakal punya anak. Ya. Kecuali nanti punya istri, istrinya baru punya anak. Oh iya. Sepertinya pengalaman juga Kang Pudin ini. Oh iya, pengen tahu dong, jelasin juga ke penonton. Tadi itu ada ditabur garam. Itu fungsinya buat apa? Oh, kalau garam itu kita apa? Buat iniin hama. Kayak apa ya? Ular gitu kan. Oh, menghindari ini dari apa namanya? Hama. Kayak ular kan dia takut gitu katanya. Takut katanya kalau sama garam. Oh iya. Makanya kita taburin garam dulu kan. Ya penonton, sekedar informasi kepada para penonton yang mau beternak kambing, ini ilmu dari Akang Pudin. Ketika kita membuat kandang baru seperti ini, usahakan ditabur garam terlebih dahulu untuk mencegah datangnya ular. Berarti kambing ini bisa didatangin ular juga ya? Ya kan dia ini apa, mencium aroma-aroma yang enggak enak gitu kan. Oh iya. Ya makanya bisa berbahaya juga, berbahaya ya juga bagi kambing yang ular ini. Ya, kita alhamdulillah dapat ilmu baru. Barokah silaturahmi ke Akang Pudin ini. Ternyata ilmu beternak juga sudah ada. Oh iya, untuk ini atapnya sementara masih pakai plastik ya? Pakai plastik dulu lah sementara ini. Tapi nanti diganti enggak? Apa ya, ini aja sementahun? Sementara apa sementahun ini? Sementara ini. Sementara. Insyaallah kalau udah ada rezekinya gitu kan. Ya, kita sambil berjalannya waktu kan. Ya. Sambil berjalan waktu, sambil mengumpul-ngumpul gitu kan. Enggak tahu dari mana rezekinya ya. Ya kita enggak tahu. Siapa tahu aja gitu kan ada rezeki. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah mengikuti liputan kami. Jangan lupa saksikan terus Maman ADJ Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.